tidur. Jumpa lagi dengan teman play taktis, channel kesayangan ibu-ibu komplek perumahan. Enggak, sebenarnya channelnya, tagline-nya adalah channel pemersatu player, cur. Karena memang produk utamanya Open Play Taktis itu adalah member bersama komunitas-komunitas eFootball Mobile dan tentunya juga eFootball konsol kedepannya, cur, ya, seperti itu. Oke, kali ini kita akan bikin konten, cur. Kita bikin konten gacha-gacha. Di sini ada koin, ya, cur, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan pemain incaran kita. Dan kali ini memang yang lagi OP itu adalah Bullet Header. Di sini ini kelihatan nih, ada tukang sundul, cur. Sebelum kita gacha, kita review sejenak, ya, cur, ya. Kita lihat statistiknya, cur. Aku pengen lihat statistiknya nih. Cristiano Ronaldo dengan tipikal Fox in the Box, di sini kelihatan jumping atau mungkin lompatannya, cur, ya, 90. Ini belum di up nih, ini belum di up, masih level 1, ya, cur, ya. Padahal ada 34 level yang bisa di upgrade nanti, ya, statistiknya. Dari heading 85, kemungkinan kalau kita maksimalkan di heading juga luar biasa pastinya, tentunya. Dan di sini yang paling berbahaya itu adalah skill spesial yang namanya adalah Bullet Header. Kita lihat kemarin, ya, waktu main match di online, kita ketemu player-player yang menggunakan strategi crossing seperti ini, cur. Dan ini memang benar-benar gila sih, gila, luar biasa. Ini sama seperti Blitzcrawler dulu, ya, yang pertama kali apa namanya keluar, ya, cur, ya. Itu memang jadi skill dewa, skill andalan para pro player, para player-player yang sering berlaga di turnamen-turnamen, ya, cur, ya. Entah itu turnamen grassroots atau mungkin turnamen-turnamen levelnya nasional atau internasional, mungkin banyak, ya, yang pakai, ya, cur, ya. Dan kali ini muncul satu skill showtime baru yang belum pernah muncul, ya, kan, Bullet Header ini. Makanya saya tertarik, cur. Oke, kita ada 3 pemain, Cristiano Ronaldo, Sorloth, atau Weghorst. Weghorst mantan pemainnya Manchester United dulu, ya, cur, ya. Oke, kita incar salah satu dari pemain ini. Ada 12 kali kesempatan, ya, cur, ya. Barangkali kita bisa mendapatkan salah satunya. Kita nggak langsung 900, cur, tapi satu-satu saja, ya, kan, biar biar durasinya ada. Oke, kita nggak pakai trik, kita pakai trik aja kali, ya. Kita pakai trik pelan-pelan. Yang trik pertama adalah kita buka Cristiano Ronaldo dulu. Sebentar, kita ulangi dari awal, ya. Trik yang pertama, kita pakai trik. Sebenarnya trik ini nggak cukup efektif, ya, tapi bolehlah kita coba, ya kan. Trik ini, kita buka statistiknya semua. Terus habis itu kita kembali, habis itu tekan cancel. 1 2 3 4 5 6 7, karena nomor 7 kita gaskan, karena Ronaldo nomor 7, cur. Barangkali dapat Ronaldo, ya, kan. Siapa ini? Wah, nggak dapat nih. Oke, masih belum nyantol Ronaldonya. Kali ini siapa nih? Siapa nih Nuamah ini? Nuamah siapa? Ada yang kenal di sini? Nggak ada yang kenal nih pastinya. Oke, kita gaskan lagi pakai teknik produk detail. Produk detail bukan teknik, ya. Ini gimana caranya? Oh, keluar dulu. Coba yang Sorloth. Kita lihat semuanya. Oke. Habis itu kita gaskan. 1 cancel, 2 cancel, 3 cancel, 4 cancel, 5, 6. Wis, gas 6 aja. Yuk, gaskan Sorloth. Yuk. Ada kembang apinya, cur, tapi bukan nih. Lagi-lagi bukan. Siapa nih? Tidak terkenal lagi. Adrielsen. Adrielsen, pemainnya Lyon. Lyon. Nama Lyon, ya. Oke. Masih belum dapat. Baru 2, ya, cur, ya. Baru 2. Coba di Weghorst nih. Weghorst, kita lihat semuanya statistiknya. Lihat semua statistiknya. Oke, ini pemainnya, Weghorst-nya, ya. Oke, kita coba 1 2, langsung aja gas Weghorst. Lagi-lagi masih belum. Wah, lumayan lah, Gvardiol. Nah, sulit ini namanya, Gvardiol nih.
pemain dari Kroasia. Untuk yang ketiga, coba saya keluar dulu. Masuk lagi. Langsung kita gas saja ya. Langsung kita gas. Berapa tadi? Masih 8 kali kesempatan kita. Tom. Waduh. Lagi-lagi belum, Cur. Lagi-lagi belum. Masih belum dikasih nih sama Konami. Siapa nih? Pulisic. Oke lah. Karena kita akun baru ya, Cur ya. Semua pemain yang bintang 4 dan 5 itu berguna, Cur. Karena belum ada pemain yang oke nih di squad kita. Makanya kita coba cari-cari pemain lagi, Cur. Oke, masih 5 percobaan. Kita lanjut lagi, gaskan. Oh. Langitnya langit senja, Cur. Dan kalau dapat tuh pasti lampunya piar-piar-piar gitu ya. Banyak lampu-lampunya. Gigot. Namanya aneh banget nih. Es Gigot. Enggak pernah dengar juga. Oke, enggak apa-apa, masih ada lagi kesempatan. Ayolah, kasihlah. Sorlot enggak apa-apa lah. Ronaldo boleh. Gaskan lagi. Loh. Belum. Kok belum? Ya. Siapa ini? Ah, pasti enggak terkenal. Angel Gomez, siapa nih? Hese, kurang berapa nih? Kurang 5 kali percobaan, Cur. Ini loh Beckham, ini loh keren nih. Beckhamnya digabungin sama si Sotem yang ini, Cur. Waduh, gila bener sih pasti. Kita berharapnya seperti itu, Cur. Kita coba trik lagi ya, Cur ya. Kita coba triknya ini aja deh. Siapa ini? Scott Olsen, kita buka semua. Scott Olsen, oke. Kita buka gini, ulangi tutup, terus ada ini kita buka dulu, siapa nggak terkenal ini, Forsberg, pemainnya Swedia kayaknya. Oke, sekali lagi ada ini 3 kali, 1, 2, 3, ya, terus habis itu buka Ronaldo, munculkan Ronaldonya, keluar, gaskan, cancel 3 kali, 1, 2, 3 gas. Yuk. Bam. Walah, masih belum, Cur. Masih belum. Ayolah Konami, kasihlah akun baru nih. Okoli. Enggak kenal siapa. Masih ada 4 percobaan lagi. Kita coba si all pemain dulu. Kita coba yang overall ratingnya tinggi. Nah, ini lagi. 1, 2, 3, 7 ya. 4, 5, 6, 7. Oke. Habis itu kita gaskan. Satu player. 1, 2, 3, 4, 5, 6, langsung gaskan. Ketujuh langsung digaskan. Oke, okay, dapat. Nah, dapat. Inilah Konami baik hati kalau pakai akun baru, Cur. Siapa ini? Ronaldo. Ronaldo, I love you. Gila. Ronaldo bos yang kita incar dapat. Teman-teman boleh coba ya di eFootball Mobile atau mungkin di eFootball konsol, trik yang tadi kita pakai ya. Sebenarnya itu nggak ngaruh, Cur. Oke aja sih, cuman buat seru-seruan. Akhirnya dapat Ronaldo. See you. Aku suka banget nih sama Ronaldo, Cur. Oke, masih ada sisa 3 kali kesempatan. Enaknya kita crossingin di sini ya, Cur ya. Ya, kita ke sini dulu ya, baru nanti dapat biar bisa dapat combo lah istilahnya ya, ya kan. Bentar, ini excited banget nih dapat Ronaldo, Cur. Dapat Ronaldo bos. Ronaldo. Kamu di mana Ronaldo yang satunya? Ini Ronaldo gratis, Cur, dihilangin aja nih. Diganti sama Ronaldo yang ini. Isinya ya kan.
Nah, taruh sini, ini servi nanti tukang nyundul. Aku mau pengin beli kostik yang best aja enggak apa-apa lah. Kostik yang best. Enggak masalah itu. Oke, lanjutnya kita gaskan lagi ya, mumpung ada 3 kesempatan. Aduh, sorry, habis makan, Jer. 3 kesempatan kita cari-cari yang bisa kita kombuin ya. Coba pengin lihat yang sini, ini ada kostik enggak? Atau ada crossing spesialis enggak di sini? Kita lihat ya. Sayap-sayap kalau ada ya mending di sini aja sih. Karena kalau nggak si Beckham tuh kayaknya agak sulit, Cur. Dengan 300 koin kayaknya hampir-hampir suatu keajaiban ya kali ya. Goal player, creative playmaker, kurang Doku jelas bukan ya. Ah, ternyata tidak ada, Cur. Gordon ini. Oh, nggak mungkin, nggak mungkin. Ya udahlah. Di Beckham aja mungkin ya, karena tidak ada spesialis umpan silang ya kan. Di Eropa kayaknya juga nggak ada deh. Nggak apa-apa lah, kita coba di sini ya. Kita pakai trik yang aneh tadi ya, Cur ya. Gini, habis itu kita rotate ini position. Kemudian ini aja nggak apa-apa. 3 kali, 1 2 3. Oke, habis itu mana Beckhamnya ya? Beckham mana Beckham? Kam. Oh, ini Beckham. Si gundul nih. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. 7. Habis itu kita gaskan 7 ya. 1 2 3 4 5 6 gas. Dapat. Dapat. Aduh. Masih ada 2 kesempatan, Cur. Masih ada 2 kesempatan. Tenang saja, tenang saja. Siapa ini? Kenal nggak? Ada yang kenal nggak nih? Willock. Oh. Kayaknya pemain Arsenal dulu ya, Willock. Iya nih, pemainnya Arsenal dulu nih, Willock. Oke, lanjut lagi. Bentar. Ini gini. 1 2 karena dia nomor 77. 3 4 5 6 7. Oke, dapat ya. 1 2 3 langsung gaskan. Yuk. Beckham. Beckham. Apa ini? Kok warnanya putih gitu ya? Tapi bukan ya. Kalau dapat epic tuh ada kayak letusan-letusan tadi, Cur. Akpom. Akpom, siapa Akpom? Ya udahlah, sudah tinggal 1 ya untuk kesempatan ininya ya, dapat pemainnya, Cur ya. Dan kita gaskan lagi enggak ya? Gaskan aja lah ya. Yuk, masih berharap mendapatkan David Beckham di sini dengan teknik ngawurnya. Ini sini. 1 2 3 3 ini 2 3. Oke, keluar dulu. Habis itu ini 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Gas, 12 kali. Yuk. Aduh, masih belum beruntung. Oke, Cur, kali ini kita hanya hoki dapat Cristiano Ronaldo, si tukang sundul ya, Cur ya. Oke, itu sudah on target lah, karena memang target kita dapat satu pemain showtime baru ya, Cur. Oke, kita sudah dapat, boleh lah. Kita coba untuk ini ya. Nah, anak saya datang nih. Kita coba naikkan pemainnya, Cur. Naikkan pemain dulu. Sebentar. Level training. Ah, sedikit banget nih. Kurang. Kurang, Cur. Anu, apa ini namanya? Untuk meningkatkannya kurang, masih 22. Boleh lah. Kita nanti jumpa di konten selanjutnya ya, Cur ya, untuk racik-racik Cristiano Ronaldo-nya, dan kita akan coba di gameplay-nya tentunya. Oke, terima kasih sudah join di konten kali ini. Kita hoki dapat Cristiano Ronaldo.
Terima kasih banyak teman-teman sudah join. Oke, jumpa lagi di konten selanjutnya untuk bedah gameplay Cristiano Ronaldo. Bye-bye.